temannya lagi. Iya. Siapa? Iya kemarin masih reaktif tadinya atau sweepnya belum di keluar reaktif terjadi tambah 3 orang lagi tadi reaktif ya, jadi sudah 4 yang reaktif. Dari nah, jamin dulu ada pelayanan. Sementara. Baru mau diserikan juga ini di sepro ini. Selesai nanti tutup ini langsung. Berapa orang ini? Terima kasih. Rekaman kerekatan ini berdasarkan keterangan yang kita peroleh dari dokter sebenarnya tidak terindikasi reaktif banyak orang, makanya kita koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, kemudian dari puskesmas sendiri sepakat kita untuk menutup sementara sambil melakukan pemeriksaan kepada pegawai bupati. Berapa yang positif rapid test ini, Pak? Berdasarkan hasil kemarin itu ada 2 orang dan sementara ini di isolasi mandiri. Jadi rencananya ditutup ini hari? Ya, baik. Saya sarankan mungkin ditutup ini hari sambil menunggu hasil rapid test. Dan ada teman-teman yang kita kirim ke Kabupaten Sopeng. Oh iya. Terima kasih. Bagaimana Alkomidi ini, Bu? Apakah jadi ditutup untuk sementara atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan rencana untuk menutup sementara Alkomidi karena kita mengedukasi ada 3 orang di rapid antigen positif. Jadi sementara kita tutup sambil menunggu juga anggota yang 2 orang itu untuk di rapid di puskesmas. Sampai berapa hari ditutup ini? Masalah waktu penutupannya, artinya hari ini mulai kita tutup sambil menunggu hasil swab yang 5 orang ini. Apakah hasil rapid test antigen ini mudah-mudahan dalam swabnya ini tidak reaktif, dalam hal ini positif. Sambil kita akan melakukan penyemprotan disinfektan untuk mensterilkan lokasi daripada Alfamidi ini. Terima kasih banyak.